Sementara itu, pemirsa, meski masih mengeluarkan awan panas, ratusan pengungsi Gunung Merapi dari 3 dusun di Desa Telogolele, Boyolali, Jawa Tengah kembali ke rumah. Warga diminta untuk waspada dengan jarak 5 km dari Gunung Merapi. Setelah mengungsi selama 3 bulan, ratusan warga Desa Telogolele, Boyolali, Jawa Tengah kembali ke rumah masing-masing. Para pengungsi ini berasal dari 4 dusun, yakni Dusun Stabelan, Takeran, Belang, dan Gemukrejo. Kembalinya para pengungsi ini atas keinginan warga yang ingin kembali ke rumah. Meski merasa was-was, namun warga mengaku senang dapat kembali. Gimana, senang nggak pulang nggak? Ya, was-was. Tapi ya nggak lupa. Mbak, di sini sama siapa Mbak mengungsi? Keluarga, suami, anak. Jadi tetap was-was ya? Ya. Tapi ini untuk mungkin untuk sementara, untuk saat nanti kalau ada apa-apa lagi ya kembali ke sini. Terus ini dari berapa dusun? Dari 4 dusun. Dari Dusun Stabelan, dusun yang paling atas, dan Dusun Takeran, dan Gemuk, sama Belang. Meski Desa Telogolele berada dalam wilayah aman, namun warga diminta untuk tetap waspada jika sewaktu-waktu Gunung Merapi kembali erupsi. Hingga kini Gunung Merapi berada dalam status siaga dan masih mengeluarkan awan panas yang mengarah ke barat daya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.